Qul nabiy ba'da amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Nurul Ilmi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para asatiz dan seluruh jamaah yang pada kesempatan hari ini hadir di Masjid Nurul Ilmi dalam rangka kita melaksanakan salat isya secara berjamaah dan salat tarawih insya Allah kita lakukan juga secara berjamaah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ada yang ke-13, ada yang ke-14 nih ya. Ya. Kita masih bisa istiqomah hadir ke masjid, ke rumah-rumah Allah dalam rangka meramaikan syiar Ramadan ini, ya, dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam-malam di dalam bulan Ramadan. Mendirikan itu baik dia melaksanakan salat tarawih secara berjamaah ataupun melaksanakan salat tahajud secara sendirian. Imanan wahtisaban, penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi mudah-mudahan kita melaksanakan salat isya dan tarawih ini dengan mengharapkan penuh keimanan kepada Allah dan penuh pengharapan, mengharap pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Dan semoga kita memang betul-betul panen pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya bersyukur sekali kepada para jamaah sekalian yang sudah mau istiqomah ya sampai malam ke-13 atau malam ke-14 ini, sehingga Masjid Nurul Ilmi tetap semarak dengan aktivitasnya. Dan semoga saja kita husnul khotimah sampai akhir Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi siang sebelum sholat asar saya kedatangan tamu, ternyata tamu tersebut teman anak saya yang mengembalikan buku-bukunya waktu di pondok. Ya, waktu di pondok Gontor. Dan ketika buku tersebut saya buka, ya nostalgia juga gitu kan. Saya buka-buka, ternyata di buku kelas 4 gitu ya. Kelas 4. Ada pelajaran tafsir. Saya ngambil buku tafsir, kumpulan buku tafsir yang enggak terlalu tebal, ya segini aja mungkin ya. Itu buku-buku dari kelas 3 sampai kelas 6. Saya buka buku kelas 4 dan di situ saya mendapatkan satu ayat yang sangat luar biasa sekali ya. Yaitu yang ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Sampai 30. Jadi ayat itu berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai
sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kemudian ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Kemudian yang selanjutnya, laqad adallani 'ani dzikri ba'da izja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Maka sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Kemudian di ayat yang 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhazu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, dan berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu diabaikan olehnya. Baiklah jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampai tertarik dengan ayat ini? Dan memang ini adalah fenomena di saat ini, ya. Fenomena yang sangat luar biasa. Orang mencari teman, ya, dikarenakan sesuatu. Jadi dia salah di dalam mencari teman. Jadi ini adalah kisah, ya, cerita tentang seseorang, ya, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Ini persahabatan Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Ubay bin Khalaf. Jadi ternyata memang seorang teman itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kita memilih teman? Dan kebanyakan orang berteman itu, ya, kebanyakan ini, ya. Mungkin ini kata saya aja kali, ya. Ewuh pakai ewuh kalau udah berteman. Enak gak enakan. Sehingga Uqbah bin Abi Mu'aid ini berteman dengan Ubay bin Khalaf, ya. Nah, Uqbah bin Mu'aid ini sering menghadiri pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sering menghadiri pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia belum Islam. Nah, pada saat itu Uqbah bin Mu'aid, Abi Mu'aid ini mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Untuk makan di rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pada saat itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya mau makan di rumahmu. Yang penting kamu mau masuk Islam." Nah, karena ada permintaan seperti itu, maka Uqbah bin Abi Mu'aid tadi menghadiri, apa namanya, menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersedia untuk masuk Islam. Dan setelah itu, setelah jamuan selesai, dia sudah masuk Islam dengan bahagia, senang dia masuk Islam. Kemudian datanglah, nah, Ubay bin Khalaf tadi langsung mengancam Uqbah bin Abi Mu'aid. Apa katanya? Kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu mau mengikuti permintaan Rasulullah? Kalau kamu masih mau berteman dengan saya, ya, kalau kamu masih mau berteman dengan saya, maka tinggalkan Rasulullah. Ludahi dia.
Dan ini memang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Sehingga apa yang dia lakukan tersebut menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Dia membenci Rasulullah dengan karena dapat tekanan dari temannya. Nah, begitulah sekarang keadaannya. Bagaimana seseorang teman mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita salah dalam memilih teman, maka teman tersebutnya akan mempengaruhi keadaan kita. Berteman dengan siapa kita? Sekalipun kita berada di majelis, sering berada di majelis, tetapi ketika kita salah mencari teman, maka teman tersebut akan mempengaruhi kita. Apalagi dengan tekanan-tekanan seperti itu. Apalagi dia sudah merasakan pemberian dari teman tersebut. Makanya ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi ditekan oleh Ubay bin Khalaf, maka dia tidak bisa untuk menghindari apa yang diinginkan oleh Ubay bin Khalaf tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur sekali, mungkin kita sudah pernah mendengarnya. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu akan mengikuti perilaku temannya. Falyanzur ahadukum mayukhalilu. Maka perhatikanlah siapa temanmu. Ini hadis dari rawahu Abu Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seseorang itu akan mengikuti perilaku temannya. Maka ketika kita berteman, perhatikan siapa temannya. Kemudian ada sabda satu lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masalul jalisi salih wal jalisu su. Jadi perumpamaan teman yang duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Kahamilil mis wa nafikhil kir fahamilul mis imma ayyakh zika wa imma anta bata'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiru imma ayyahriko siyabaka wa imma antajida minhu rihan muntinatan. Rawahu Syaikhani an Abi Musa al-Ash'ari. Jadi perumpamaan teman yang duduk yang baik dan jahat ialah seperti pembawa minyak kasturi dan pandai besi. Jadi pembawa minyak kasturi itu ada kalanya kamu menerima atau membeli minyak daripadanya, dan paling sedikit kamu mendapatkan bau harum daripadanya. Adapun pandai besi, kadang-kadang ia membakar pakaianmu karena semburan apinya, atau kamu menjumpai bau yang tidak sedap. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perumpamaan yang sangat luar biasa kepada kita. Bagaimana ketika kita berteman dengan orang yang baik, ya, tadi seperti yang digambarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, insyaallah kita akan kebagian wanginya. Sekalipun kita enggak beli ya, ada icip-icip lah dikit ya. Begitu juga kita bergaul dengan pandai besi. Paling enggak sekalipun kita enggak ikut ngebakar-bakar ya, ya bau-bau dari asapnya itu akan mempengaruhi juga pakaian kita. Nah, begitulah seorang teman. Maka ketika kita salah mencari teman, akan selesai hidup kita. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan ayat tadi, nanti di akhirat kelak kita, ya, orang-orang yang salah dalam mencari teman tersebut akan gigit jari. Dikarenakan penyesalannya karena tidak bisa di dalam memilih teman, karena temannya tersebut mempengaruhi keburukan-keburukan kepada dirinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita diberikan Allah hidayah untuk mencari teman yang baik, bersama kita teman yang baik. Dan insya Allah saya yakin jamaah Masjid Nurul Ilmi adalah orang-orang yang baik dan berteman dengan orang-orang yang baik pula. Dan semoga saja ini tetap istiqomah
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhirat kelak di jannahnya bersama orang-orang baik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari kami sekalipun sedikit, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.